Lelaki boleh mati syahid, orang perempuan boleh mati syahid. Sudahlah syahid, orang syuhada ni sudahlah meninggal, mati tidak rasa sakit. Setiap roh daripada kalangan syuhada akan ditempatkan di dalam perut ataupun badan burung yang berwarna hijau. Hadis sahih. Dalam badan burung yang berwarna hijau, dan burung-burung itu telah pun berada di dalam syurga, membawa roh itu ke mana sahaja roh syuhada itu hendak berjalan-jalan di dalam syurga. Padahal syurga sekarang ni mana ada orang, belum lagi ada manusia. Syurga dan neraka masih kosong. Sehinggalah perbicaraan mahsyar selesai, ada dua kelompok akan menuju ke dua tempat, kedua negara sahaja, sama ada menjadi warga negara syurga atau menjadi warga negara neraka selama-lamanya. Persoalannya, dalam syurga hari ini belum ada manusia, dalam neraka hari ini belum ada manusia. Kecuali dalam syurga sudah ada roh para syuhada yang berterbangan melalui burung-burung yang berwarna hijau. Tengok dah, maksudnya syuhada ni tengok dah. Maksudnya Hamzah yang meninggal dunia, Bilal yang meninggal, yang syuhada, Mus'ab bin Umair yang mati syahid, kesemuanya telah melihat syurga. Tengok, oh di sini ada sungai. Tengok dah lebuh raya dalam syurga, pi tengok dah pokok pohon dalam syurga, istana-istana mereka dah merondak. Nabi kata ke mana saja mereka nak, tasrahu bihi ma yasha. Burung itu membawa mereka ke mana saja mereka nak pergi. Syuhada. Lain pada tu, saya, kita semua akan merasakan sakit mati. Orang-orang yang tidak soleh dan tidak beriman. Tak soleh satu, Islam tapi banyak buat dosa. Islam tapi tak tutup aurat. Islam tapi tak solat. Islam tapi minum arak. Maka roh dia bila nak keluar, keluar dalam keadaan yang susah. Lambat. Sebab dia tidak menyangka bahawasanya ada tempat lain yang dia mesti pergi. Dunia 60 tahun. Sampai hari ini umat Nabi Muhammad tak ada rekod 150 tahun, tak ada. Renunglah, renung tengok. Kaya lah macam mana pun, masyhur lah macam mana pun, tinggilah pangkat macam mana pun, 60, 70. Dah habis. Pagi ni dalam dewan, kita dah umur 50. Baki lagi 10 tahun. Hari ni dalam dewan, umur kita sudah 60, baki lagi 2-3 tahun je. Kita nak ligan apa sebenarnya ni? Nak kejar apa? Sebab tu Allah Ta'ala kata, innamal hayatu dunya la'ibun walahun. Dunia ni wayang dan mainan. Kehidupan sebenar, akhirat. Kalau kita nak kejar, kejar akhirat. 10 bilion pun duit kita, 50 juta pun duit kita, 60, 70 tahun. Kalau pukul 12, malaikat maut main nak ambil nyawa kita. Kita kata minta 2 minit je nak solat, taubat, buat kali yang terakhir. Bayanglah 10 juta pun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, satu saat pun kami takkan ganjak ke hadapan, satu saat pun tidak dilewatkan. Kalau nyawa kamu sehingga 12, 1 minit, kami takkan ganjakkan hingga 12, 2 minit dan takkan lewatkan, takkan awalkan 12, jam 12. Cukup. Maka mati, sakit. Maka Nabi pun ajak kita doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Semua orang baca kah? Tak semua. Yang baca alhamdulillah, tapi tak semua baca. Kenapa tak semua baca? Kerana yang menggerakkan lidah dan hati ini ialah Allah. Dan tak semua manusia dipilih oleh Allah Azza wa Jal. Sesiapa yang setiap hari dia melihat bahawa hati dan mulutnya dipilih oleh Allah untuk digerakkan dengan bacaan Al-Quran dan zikir,
maka pujilah Allah SWT. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah atas nikmat aku banyak melakukan ibadat kepadamu.